dengan memperbaiki konsolidasi organisasi kita sehingga NU menjadi lebih kokoh dan lebih dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat. Oleh karenanya, saya mohon dengan hormat untuk tidak ada yang menawar lagi akhir Desember 2019 semua ranting harus sudah hidup yang jumlahnya 6.000 ranting. Jadi ini kepok-kepok berarti setuju tanda tidak boleh nawar. Minimal tanda NU rantingnya hidup apa? Sederhana, saya hanya minta 3 hal. 1, SK kepengurusannya lengkap. 2, semua nomor pengurusnya ada nomor HP-nya. Yang ketiga, jangan lupa wajib ada plang rantingnya. Saya dan tentu kita semua juga insya Allah yakin dengan bangunan konsolidasi dan organisasi yang baik, kita akan siap untuk fastabiqul khairat dalam momen apapun di masa yang akan datang. Selanjutnya mari kita perkuat ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, maupun ukhuwah Wataniyah, bahkan jangan ketinggalan ukhuwah An-Nahdliyah kita. Karena terpilihnya orang tua kita sebagai pemimpin nasional bukan berarti selesai perjuangan kita, akan berarti ini merupakan muqaddimah atau mengawali perjuangan ke depan untuk memberikan yang terbaik dari NU untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Bukan tidak mungkin itu terjadi, NU berperan untuk kepentingan dunia karena semua dengan semangat akan bisa diatasi. Persoalan yang berat akan bisa kita hadapi dengan ringan jika semangat kita besar. Tapi sebaliknya, persoalan kecil kalau kita menghadapi dengan semangat yang lemah akan terasa berat. Sebagaimana dinasihatkan oleh salah seorang ulama, wa taqdum fi 'ain as-sahiri sigharuha wa tasbur